Waalaikumsalam. Wah, ini ada nih pasti mau syuting muling nih. Yo, muling. Aku menjemput bola. Aku jemput bola. Buat konten. Gimana jalanan? Rame, sepi, sepi. Enggak ada orang. Kayak ini lah kayak lebaran. Jadi kita tetap enggak bisa syuting di luar nih muling nih. Belum bisa. Kita harus ikutin aturan pemerintah untuk stay at home. Oke, jadi episode 4 ini masih di rumah ya. Masih di rumah itu, masih di rumah. Lo bawa apa nih? Ini lah alat perang. Oh, kita mau produksi hari ini. Produksi musik lucu. Musik lucu. Om dulu ada project kan, makanya aku kesini. Iseng ini bawa apa, Nok? Ini peralatan kamera biasa, ada lampu, ada itu apa tempat minum ya. Oke, pokoknya kasihin terus lah seruan kita. What's up, Lady Girls? Nah, hari ini gua ini dulu. Sebelum ngomong, kita pakai sanitizer dulu. Ya. Harus bersih tangan-tangan. Enok kasih tuh. Kasih kamera kan. Yang sekarang ini kita episode berapa nih mulai ini? 4. Masih di rumah aja ya? Iyalah, masih di rumah aja. Di rumah dan terus di rumah dan gini-gini aja di rumah. Pokoknya kita di rumah aja lah intinya. Karena cuma juga kalau kita mau wawancara musisi itu kafe tutup ya? Semua tutup. Mulai tutup, balik kafe. Dan musisi-musisi semua juga pada di rumah aja. Di rumah aja semua udah. Nah, ntar kalau udah pada mentok baru keluar. Mentok kemana ya? Keluar kafe yang keluar udah. Dari masih pada banyak gitu ya. Nah, karena kemarin nih kayaknya cukup antusias ya penonton itu banyak juga. Banyak. Berapa dah? Ada 3.000 lebih lah. 3.000 lebih ya. Thanks buat yang udah pada nonton. Yang WFA itu ya? WFA. Itu Wangung from home. Itu editan kameranya cukup juga tuh. Tadi mau tulis Wuhan. Wuhan ya? Gue bilang, jangan lo gila. Gak bisa ya Wuhan. Gitu ya. Kita jadi sponsor Corona. Nah, yang konten kita ini kita mau ngapain ya tadi? Tahu lo tadi mau bikin lagu? Iya. Nah, lo kapan sih? Tadi pagi gue nonton film Sidul. Nih ya, pas bini gue lagi bikin roti. Gue benar bikin roti. Oh, tiba-tiba ada inspirasi. Inspirasi ada nada. Jadi nanti kita bikin lagu judulnya Yuk di Rumah Aja. Oh, di rumah aja. Bisa dilihat tapi nanti enak kita suruh nyanyi enggak? Nyanyi lah. Aduh, jangan dong, suaraku jelek loh. Iya, nyanyi ya. Jangan. Kebetulan hari ini juga ada teman kita yang mau kesini. Ini teman kecilnya Eno nih. Kecil Eno. Teman kecil. Waktu si Eno masih segini. Sebotol kecap. Nah, si Kak Mari itu juga segede gini. Jadi gede dan lebih gitu. Ini juga subscribe gak sih? Subscribe dong. Jadi itu tuh. Jadi masa-masa kecil mereka ya, kita nggak tahu sih ya namanya. Iya, mereka teman kecil. Jadi penggemar rahasianya lah ini. Untuk penggemar rahasia. Jadi intinya kamar ini namanya disingkatkan nyanyi lah. Ya. Makanya Eno festival. Kan ada kalau ilmu ini tuh ada yang bagus, ada yang buruk. Kebetulan Kak si Marianya yang bagus nyanyinya kan ada yang buruk nih, contoh buruk si Eno. Gue lagi. Nah, karena kebetulan ini sangat terbatas. Lu bawa apa aja lah tadi di rumah? Gue bawa studio, gue bawa laptop, gue bawa mic, gue kabel. Ya, minimalis lah apa adanya. Apa adanya, jadi tanpa plugin ya? Enggak. Jadi kita akan take hari ini di rumah aja. Di rumah aja. Tapi nanti untuk masalah final akhirnya itu, karena kita butuh looping juga sih ya. Nah, ntar gue paling kan gue sisa pengerjaan di studio. Sisa pengerjaan di studio. Jadi thanks banget ini untuk Larry sama Enok yang memang sudah kesini nih. Karena ya gak mungkin juga kita keluar sih ya. Betul, susah. Mau bisa. Kita mau wawancara hantu jadi konten horor. Iya. Bukan konten muling ya. Betul. Oke, langsung aja kita Larry. Oke lah, kita bergegas untuk record. Ya, tapi lu katanya mau bokeh dulu. Iya, gua mulus banget. Gua mulus banget. Udah gak tahan ini. Mulus banget ya. Basah kali gua. Waduh. Becek ya. Waduh, udah ampasan ya. Oke. Sambil Larry cus kamar mandi. Pokoknya saksiin terus ya. Muling ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oke. Jangan lupa guys, karena Larry mau kamar mandi. Udah foto ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke. Lanjut. 2,000 years later. Nah, ini baru datang nih. Wih, halo, Mister.
Udah datangnya telat, merusak properti orang. Wah, kampus lo. Ada apa? Ada hop. Ada apa, Ler? Kaget gua. Kaget dia ngomong kotor ya. Ya mau ngapain di sini? Udah datang jam segini. Mau ngetek lagu katanya. Lagu siapa? Datang dia kok situ. Ih, enggak tahu. Kan kita disuruh di rumah aja. Iya, kok ini kan keluar di rumah orang. Ini di rumah aja kan saya tetanggaan. Oh iya. Saya tidak keluar-keluar. Saya di rumah aja. Tetangganya. Oke. Nah, sekarang masuk di mulai episode 4 ya. Tadi itu si Mary sama Maria lagi pada nyuci mobil. Jadi yang mulai episode 4 ini kemarin kita sempat ngebahas untuk musisi itu bikin Insta game ataupun untuk gaming dari rumah. Hari ini kita coba buat, kebetulan sih si Larry ini yang bawa sama Mas Eno. Bawa jauh-jauh juga kok. Bawalah, soalnya aku sistemnya kan sekarang untuk konten ini menjemput bola, Le. Menjemput bola ya? Iya, soalnya kalau nggak gini kita nggak punya konten. Oke. Jadi dari studio BMS ini bawa laptop ini ya. Kalau kabel-kabel sih sebagian udah ada di rumah karena gue dulunya gitaris sih dulu ya. Terus mic-nya dynamic lah, pokoknya kita sistem bar-bar aja lah recording hari ini ya. Yoi. Pokoknya recording di luar semuanya ya, pokoknya di rumah aja intinya. Jadi dari BMS bawa mic, bawa laptop, dan juga ada sound card, focus card yang kecil. Jadi cuma itu aja sih, simple. Dan ini juga nggak, tutingnya cuma ya colok, cuma yakin sih kualitas kabelnya pasti bagus. Hari ini gue mau bikin lagunya itu temanya tentang yuk di rumah aja ya, karena setiap hari gue lihat itu hashtag di rumah aja. Terus simple, cuma ada 4 bar inti lagunya di rumah aja. Dan hari ini si Eno gue challenge buat nyanyi juga guys ya. Jadi lu bisa dengar suara kamera yang gila kita itu, lu bisa dengar ya nanti ya. Selain si Larry udah pasti nyanyi sama Maria tadi yang keceplosan ngomong, nanti akan yang sensor ya. Ken sensor kayaknya tuh sensor, ya? Daripada dia ngamuk. Oke, jadi yang pertama kita mau ngetek cuma rhythm section doang. Terus yang baru kedua itu kita ngambil apa sih ini namanya ya, intro. Aku nggak ada intro, nggak aneh juga sih, garing, nggak greget ya. Yoi, nggak ada gregetnya. Udah sih simple, karena nggak ada bass di rumah ini, jadi gua pakai gitar juga sih. Nah, rencananya si Larry dia nanti mau ngisi namanya looping kali ya, looping section, pad sama sin. Penasaran kan? Nanti didengerin aja. Track 1 rhythm section ya. Sip. Cukup ambil 4 bar. Yang penting masuk tempo kata si Larry, sisanya kita ada ilmu control C control V. Oke. Okay. Track kedua gua mau ngisi bass ya. Oke. Sama seperti tadi, simpel aja. Ctrl T, Ctrl V. Oke. Track terakhir ini berarti oh ya, intro ya. Track 3. Jalan sebuah Instagram, oke? Okay? Nanti versi brutalnya lo bisa lihat dari Eno, oke? Okay?
Ini teman kecilnya Eno. Oh, wow. Teman kecilnya Eno ya. Mbak Maria nih. Dia hari ini mau nemenin kita take vokal ya. Ya, betul. Tapi di rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Jangan kemana-mana. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Lagunya juga judulnya di rumah aja. Lagunya di rumah aja. Nah. Sekali-sekali Mas Eno yang take it. Terus yang megang kamera siapa, Bang? Kan ada teknologi namanya tripod. Tripod ini berarti. Ya, tripod ya. Ya udah. Oke, Mas Eno. Oke. Bikin ketawa. Hampir saya mau berbicara kasar. Kasar. Udah? Siap. Lu tanya dulu main langsung. Oh iya. Dari mana? Ini kan teman kecil. Gimana sih? Aduh, bisa mulai aja enggak? Kenapa? Mau kenapa? Saya soalnya sedikit sih jadi enggak bisa. Oh. Orang enggak penting ya? Ya, jadi kita mau tag. Gimana? Selama WFH? Sebenarnya sih WFH itu persentasenya 80% ngemil, 20% bekerja. Oke, magabung. Iya. Oke. Ya udah, kita mau tag sekarang? Boleh. Oh, ya ini lagunya siapa ya? Le ya? Ini kebetulan lagunya baru bikin tadi pagi sih. Oke. Okay. Ya udah, aja. Proses tag aja ya. Oke. Okay. Yuk di rumah aja yuk. Yuk di rumah aja ya. Oke, Mas Eno, kau isi dari part 1 sampai habis. Baik. Oke, nice. Udah belum? Belum. Ini caranya gimana sih? Gesernya. Aduh, ini aku kalau audio gini enggak paham aku. Ini, Le, maksudnya biar kenal lagi, Le. Aku enggak paham. Biasa sih, Le. Ini si Le ini kelamaan di kamar mandi, no? Iya. Ya. Cep. Nah, B. B. D. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu, isi dulu. Kenapa san? Oke. Inhale, exhale. Wih, Oman, udah kayak vape ya. Sudah merasakan tahunya Inang Ita, toh? Yuk kita di rumah aja. Yuk kamu di rumah aja. Kita di rumah aja, jangan kemana-mana. Yuk kita di rumah. Profesional. Bocor ya di rumah. Ulang lagi, ulang lagi. Sorry. Ini nggak di studio soalnya. Corbo, rocok. Itu suara kita tadi masukin deh. Kita masuk. Ulangi lagi. Karena ini nggak di studio ya, nggak di beres ya. Betul, itu dia. Studio lagi libur, guys. Jadi kita di rumah aja tag-nya. Yuk kita di rumah aja. Yuk kamu di rumah aja. Kita di rumah aja. Jangan kemana-mana. Yuk kita di rumah. Salah. Kita bukan yuk. Yuk kita di rumah aja. Jangan kemana-mana. Balik lagi. Lupa. Ini salah. Katanya, aduh, singer. Tapi singer mesin jahit. Iya. Gak ngerti aku kalau mesin jahit. Kita ulang lagi ya. Kita di rumah aja. Jangan kemana-mana. Deng. Yuk kita di rumah aja. Yuk kamu di rumah aja. Kita di rumah aja. Jangan kemana-mana. Yuk kamu di rumah aja. Oh, salah lirik. Kau turun juga, itu langsung turun itu. Gimana ya? Aku sih no. Gimana? Mas Hermansyah? Kita kasih si Larry aja biar ada kerjaan dia. Ya cobalah. Tapi itu kayaknya sekali lagi bisa tuh. Sekali tag, kan kebetulan ada dokter sound nih. Ya. Ada spesialis dari studio BMS. Ya, jadi mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah pokoknya. Kita manusia biasa. After all, I'm still human. Yes. Oh, after all setelah berputar, aku adalah orang. Kau setelah berputar langsung jadi orang. After all. Oh, after all, gua kira after all. Susah itu. Susah aku bahasa Inggrisnya agak. Teman kecil ya? Ketemu begini nih. Ini temanku waktu kecil deh. Ya, waktu kecil itu mainnya comberan dia, ikan gapi gitu. Aku main biasa main karet. Dia mainnya apa? Comberan.
Ya udah ya, siap ya. Ya, kamera standby. Ya. Good. Yuk kita di rumah aja. Yuk kamu di rumah aja. Kita di rumah aja. Jangan kemana-mana. Yuk kita di rumah aja. Yuk kamu di rumah aja. Kita di rumah aja. Jangan kemana-mana. Oke, nah ini aman udah. Pokoknya nanti ada Larry, semuanya okay. Aman. Oke. Okay. Sebenarnya sih ini Jong, no. Thank you. Sebenarnya ini key-nya key cowok sih. Sebenarnya. Iya, tapi cuma ya ada iya. Dokter Larry biar ada kerjaan, biar ada kerjaan. Biar main games terus kan. Kita harus berdayakan dia sebagai sound engineering. Jadi tukang mesin sound. Engineering. Ini lo mau ngomong apa lagi sebelum Maria pulang? Oh iya, ada tips nggak biar suaranya ada vibranya? Di rumah aja. Itu dari tadi aku dengar suaranya so ada vibra-vibra gitu. Ya kan saya singer. Oh singer, oh man. Oh singer. Oh singer, yes. Terus kalau misalnya WFA lo ngapain aja pertama ini? Makan, tidur, ngemil, terus ya biasa lah ya. Hardolin ya? Iya, hardolin dahar, modal ulin. Iya. Ya. Kerjanya sih hanya sedikit, Pak, kebetulan. Oh, enak ya? Gaji full? Gaji, ya full lah, Pak. Gimana? Kan saya bosnya gitu. Oh, bosnya. Oh. Bosnya. Ada pesan nggak buat corona? Salah. Pesan buat corona. Pesan-pesan nih buat yang... apa yang lagi WFA atau WFO atau WHO? Ada WHO nggak ada ya? Ler, lama banget. Ler, ngamar mandi lama banget ya. Buru, woi, lama kali kau meeting. Dia kayak masuk angin dia nih. Hmm. Ya. Jadi teman-teman yang mau pesen ikan GP, ya boleh langsung. Langsung. Nanti harga per kilonya japri aja. Oh per kilo nggak per kilo? Kau dulu jual per ekor sama aku, sekarang per kilo kurang aja. Per ekor nggak laku-laku. Oh nggak laku-laku. Gimana dong bodat? Ya udah. Oke. Okay. Terakhir nih pesan-pesan dari Kak Maria nih atau Kak Ben ya. Pesan-pesannya buat untuk yang WFH, WFO tuh apa sih biar nggak boring di rumah? Buat yang WFH ya biar badan tidak makin melar karena padahal saya sendiri juga makin melar. Oh sih. Iya, sudah. Cuman paling nggak kita harus tetap workout. Workout kerja di luar. Kerja maksudnya I mean olahraga. Oh, olahraga, oke. Okay. Burn out ya. Oh burn out. Oh ya, bakar di luar. Harus nabun. Oh ini paling-paling terus harus jangan lupa berjemur ya, sunbathing jam 10 sampai jam 11 biar tidak ada virus-virus nakal di tubuh kita. Oh. Terus buat yang WFO yang masih harus ke kantor dan tidak bisa WFH itu ya stay safe, stay healthy, pokoknya harus jaga imun tubuh. Yes. Dan buat yang WFH bisa WFH nih ya, please jangan kemana-mana di rumah aja. Ya, yeah, safety can be fun, oke? Okay? Safety can be fun. Oke, okay, thanks Kak Maria. Bye. Bye. Di rumah aja, yuk kamu di rumah aja, kita di rumah aja, jangan kemana-mana, yuk kita di rumah aja, yuk kamu di rumah aja, kita di rumah aja, jangan kemana-mana. Yuk kita di rumah.